Assalamualaikum teman-teman kelas 2 Sevilla. Selamat pagi. Jumpa lagi sama Bu Vika di mata pelajaran tematik. Teman-teman sudah siap untuk belajar? Ya, kalau sudah siap, kita mulai dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Doa mau belajar? Rabbi zidni ilman warazukni fahman. Utsman dan Khadijah hidup rukun di rumah. Mereka selalu bersama-sama dalam beraktivitas, bermain bersama, mengaji bersama, membersihkan rumah bersama, dan belajar bersama. Utsman dan Khadijah di waktu luang suka menonton dan bernyanyi bersama. Utsman dan Khadijah suka menyanyikan lagu Mars MI dan naik-naik ke puncak gunung. Nah, dalam sebuah lagu, ada yang namanya panjang pendek bunyi dengan tekanan yang berbeda. Ada tekanan yang kuat dan ada tekanan yang lemah. Tekanan yang kuat dinyanyikan dengan lebih kuat. Ketukan pertama dalam satu birama selalu lebih kuat dari ketukan berikutnya. Silahkan teman-teman mendengarkan lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung. Dalam lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung, bisa kita ketahui panjang dan pendek bunyi. Yuk kita dengarkan. Naik
Untuk contoh tekanan kuat dan lemah, teman-teman bisa mendengarkan lagu Mars MI. Yuk sama-sama kita dengarkan. Cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Teman-teman harus terus semangat belajar ya. Ibu Vika doakan teman-teman menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman semua.